Halo, jadi hari ini aku mau bikin spring roll ataupun lumpia. Nah, ini aku udah siapkan daging ayam. Nah, ini bahan-bahan untuk sausnya ya, ada saus tiram, kecap asin, dan lain-lainnya. Nanti aku bakal taruh di description box. Kemudian ini ada jamur nyoko, ada buncis, dan wortel. Pertama, aku bakal marinasi ayamnya dulu ya. Kita marinasi ayamnya dulu. Nah, sambil marinasi ayamnya, aku bakal potong-potong untuk sayurnya ya. Nah, ini aku udah selesai iris semua bahannya. Nah, aku pakai kulit lumpia yang ini ya. Bebas, kalian mau pakai kulit lumpia yang tradisional yang jual di pasar juga ada. Cuma aku kebetulan belinya yang ini. Ini tumis dulu untuk ebi. Nah, kemudian ini kalian tambahkan jamurnya ya. Aku tambahkan bawang putih. Nah, ini baru aku masukkan untuk buncis. Tambahkan lada sedikit ya. Kemudian aku tambahkan setengah sendok teh kaldu. Aku tambahkan 1/4 sendok teh garam. Kalau udah kayak gini, aku matiin kompor. Ini aku pakai kuali yang sama ya, bekas aku tumis sayur tadi.
Kemudian kalian tumis ayamnya. Nah, ini udah aku selesai tumis sayurnya. Ini daging ayamnya juga udah. Nah, ini aku bakal tunggu agak dingin dulu baru aku bungkus ya. Nah, ini aku udah selesai bungkus tuh. Jadi totalnya ini aku dapat 15 pieces. Nah, ini kita siap goreng ya. Nah, ini aku udah panaskan minyak. Aku langsung goreng aja ya. Thank you.
tiba-tiba diangkat.